Siapa, Mas? Ya, copet, Mas. Dari mana? Solo. Boleh tanya-tanya ya? Oke. Oke, masuk. Tapi jangan lupa, Mas, saya ngopi dulu ya. Oke. Oke. Jangan lupa madang pokoknya. Kenalin dulu dong, dengan siapa ini? Saya The Copet Solo punya. Dari kota Solo sendiri ya, Mas ya? Yes. Berarti ini tuan rumah ini ceritanya. Tuan rumah. Hari ini udah poin apa, Mas? Tanda kecil poin 1 sama tanda bebas poin 3. Poin 3. Wah, lumayan ya, jauh-jauh dari Solo, deket. Berarti udah poin ini, Mas, ceritanya ini. Alhamdulillah bisa beli STW. Apa itu STW, Mas? Tengah tua. Berarti seleranya Mas siapa? Mas Copet ya? Iya. Seleranya STW. Nah, gimana lagi? Wong ya udah habis gini ya. Mas, maaf ini mau tanya. Itu kepalanya botak itu karena mikir settingan kenari ya? Ya, ini saya ya keturunan Tionghoa. Masih Wong Pei Hung ya, masih keponakan. Serinya apa, Mas, yang juara tadi? F1 lama ini. Kok lama, Mas? Lama, kelahiran 2015. Kelahiran 2015? Ya. Berarti sekarang usianya berapa? Ya, 4 tambah 1 10? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Berarti STW. Ya, STW. STW masih berjaya ya. Ngomong-ngomong ini, Mas Copet, untuk lomba hari ini gimana perjuangannya? Wah, perjuangannya sangat keras. Penuh dengan teriakan sampai amandelnya keluar ini. Mana amandelnya, Mas? Keluar amandel saya ini, Mas. Cuman hari ini sudah lega ya, Mas ya. Lega. Sudah bisa pulang bawa trofi. Ngomong-ngomong intinya lomba itu buat Mas Copet itu apa, Mas? Ya, mengadu kualitas, Mas. Terus? Mengadu kualitas, mengadu burung jarinya yang layak jawara itu, yang burung yang ya pokoknya tanpa minus lah, tanpa minus, tanpa jebakan offset. Nah, biar burung itu seninya kenari itu jeblesnya itu loh, Mas. Seninya kalau burung kenari bisa jebles, berarti burung Anda itu burung kenari. Masuk, Pak Copet ya. Mas, Mas, itu kok di kaosnya itu gambarnya kok serem. Itu apakah ada cerita tersendiri dari Mas Copet ya? Ya, ini adalah Imet The Copet SF. Imet Susana. Ini mengartikan sendiri balas dendam. Balas dendam apa, Mas? Ya, maksudnya itu kita adu kualitas. Kalau kalah, kita lawan lagi. Pantang mundur, anti atlet. Yes, you. Wani boros berarti ya, Mas ya? Ya, boros berani, bos saya banyak. Terus kalau habis lomba yang Anda lakukan biasanya apa, Mas? Kalau saya habis lomba, beli susu anak, Mas. Berarti ini lomba itu tetap buat orang rumah ya, Mas ya? Ya, orang rumah. Emang jenengan itu tipikalnya emang pejuang gitu ya, Mas ya? Ya, pejuang gandangan kalau lebih tepatnya. Oh, berarti apa-apa emang dari gantangan ya, Mas? Ya. Oh, mantap ya. Lalu setelah itu upload di Facebook? Ya, upload pasti itu. Soalnya ya itu slogan saya kan.
Menang pamer kalah ngamuk, Mas. Berarti soalnya itu berarti jenengan kalau kalah ngamuk. Iya, inti saya. Intinya saya itu. Tapi saya ngamuk ada dasarnya, Mas. Dasarnya ngamuk apa, Mas? Jalan yang benar. Berarti lebih baik kita itu berlomba. Kalau kalah, kita tanyakan ke juri baik-baik ya, Mas ya. Burung kita kurang apa? Kira-kiranya segitu ya, Mas ya. Ya, jadi seperti itu, Mas. Bukan ngamuk pukul-pukulan. Oh, iya. Kalah nong, saya sendiri, saya SF, Mas. Oh. Saya single gitu. Factor. Berarti emang kita itu adu kualitas nomor satu ya, Mas ya. Iya, Mas. Baru kita nanti burung yang berbicara. Burung berbicara apa bunyi, Mas? Ya, berbicara sambil bunyi. Oke, Mas. Kalau tadi Mas menyinggung tadi nama burungnya siapa, Mas? Ini, Mas. Teror. Teror. Ya. Itu yang burung goyang-goyang itu, Mas? Iya, goyang-goyang, tapi enggak pakai patah. Lah kenapa, Mas? Kalau patah ya mati, Mas. Oke. Sialan ini, Masnya. Mungkin bebas. Kalau untuk settingan hariannya, Mas? Kalau ini ya burung cuma gini lomba sama enggak lomba sama, Mas. Cuma di kandang aja. Berarti hanya dealer sepuasnya dia. Berarti emang burung itu udah mapan ya, Mas? Iya. Burung karakternya lelah, Mas. Jadinya semakin dia lelah semakin bagus. Enggak lelah tapi capek. Ya, capek kesel lelah. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya ya, Mas. Salah, Mas. Makasih Mas Cepet buat waktunya sore ini. Semoga burungnya konser terus. Dan jangan lupa yang pertama itu yang penting kita harus cari burung yang apa tadi, Mas? Kualitas, Mas. Oke, siap. Terima kasih buat waktunya Mas Copet. Terima kasih, Mas. Salam The Copet SF.